Halo sahabat Gen Aci semuanya, kembali lagi bersama Kak Vita di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Hore! Oke, pada kali ini kita akan membahas materi tentang apa ya? Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang mengenal nama-nama jari dalam bahasa Inggris. Sahabat Gen Aci sudah siap untuk mengenal nama-nama jari dalam bahasa Inggris? Kalau sudah siap membahas materi kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya dari kakak-kakak yang berikan. Oke, sudah siap semuanya? Oke, pada materi kita kali ini kita akan membahas materi mengenal nama-nama jari dalam bahasa Inggris. Karena selama ini kita taunya jari bahasa Inggrisnya yaitu fingers. Nah, kalau fingers itu berarti untuk jari-jarinya, itu namanya fingers. Kira-kira bagaimana ya, kira-kira seperti jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, sampai jari kelingking itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oke, kali ini kita akan membahas satu persatu. Sudah siap semuanya adik-adik? Oke, kita mulai dari ibu jari. Ibu jari yaitu thumb. Ibu jari yaitu thumb. Oke, bahasa Inggrisnya ibu jari adalah thumb. Yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk yaitu index finger. Jari telunjuk yaitu index finger. Oke, yang ketiga yaitu jari tengah. Jari tengah yaitu four fingers. Jari tengah yaitu four fingers. Oke, sudah ingat semuanya? Jari tengah yaitu four fingers. Baru kita lanjut ke empat, yaitu jari manis. Nah, jari manis sesuai dengan namanya berarti dia adalah sweet fingers. Oke, dia adalah apa? Sweet fingers. Baru yang terakhir atau yang kelima, yang paling kecil sendiri dinamakan dengan little fingers. Sudah tahu semuanya adik-adik sekarang bahwa jari-jari itu juga mempunyai nama sendiri-sendiri, mempunyai arti sendiri-sendiri dalam bahasa Inggris. Jadi tidak bisa dibilang fingers aja. Kalau fingers aja nanti akan jadinya jari-jari. Oke, kita ulangi lagi mulai dari yang pertama, yaitu thumb. Jari jempol thumb. Jari jempol adalah thumb. Jari telunjuk index finger. Jari telunjuk index finger. Baru yang ketiga, jari tengah. Jari tengah yaitu four fingers. Jari tengah yaitu apa? Oke, four fingers. Lanjut yang keempat yaitu sweet fingers. Oke, yang keempat adalah sweet fingers, yaitu jari manis. Baru yang terakhir yaitu apa? Jika tadi kakak bilang, oke, little finger, sesuai dengan jarinya yang paling kecil sendiri, jadi dia dibilang little finger karena namanya little finger. Oke, sampai sini sahabat Gen Aci sudah ingat semua, sudah paham semua tentang nama-nama jari dalam bahasa Inggris. Oke, kalau sudah tahu dan sudah paham, nanti kakak akan memberi kalian challenge. Jangan lupa untuk ditulis di komen ya. Bisa nanti disebutkan macam-macam nama-nama jari dalam bahasa Inggris yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sudah siap? Sekarang kakak kasih pertanyaannya, baru nanti tulis di kolom komen. Oke, sudah siap semuanya? Oke, mulai dari jari, ibu jari. Ibu jari yaitu? Oke, nanti jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar. Oke, untuk kalian yang sudah paham, nama-nama jari dalam bahasa Inggris, nanti bisa langsung ditulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa saksikan terus channel Ayo Cerdas Indonesia untuk menambah wawasan dan informasi pembelajaran-pembelajaran lainnya yang bisa kalian
tercapai. Oke, terima kasih. See you next time. Goodbye.